Aduh. Mantap. Udah sampai. Mantap. Langsung ke pantai ya? Langsung ya main ya. Pada main dulu aja. Pada main dulu. Oke, kita mau cerita. Kita cerita dulu ya. Yoi. Oke. Udah ganti celana pendek? Udah dong. Mantai, 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 mantai. Enggak. Enak, sepi, sepi, sepi. Kita enggak di Bali. Enggak ngerti ya. Ah, jadi apa ceritanya kita ini nyampe di sini nih? Kita di Geopark Ciletuh. Uh-huh. Yang banyak liburan ya, banyak tempat destinasi lah. Yeah. Dari gunung-gunung, curug, ada sampai curug ke pantai. Curug tuh air terjun mungkin buat teman-teman yang tahu. Iya, air terjun. Kita berangkat tadi pagi ya? Pagi, pagi. Pagi. Kita berangkat pagi-pagi, berempat. Gua, kami, terus sama si Hari Kriwil. Iya, yang suka standing-standing motor di Motovan tuh. Yoi, ya gitu sama Maya. Ini paling penting. Berangkas duitnya Autofun. Betul, semua uang Autofun ada di Maya. Terus kita bawa barang agak banyak ya? Iya, lumayan. Lumayan. Gua bawa ransel sama sling bag, sama bangku nih. Gua bawa travel bag, gua bawa ransel, gua bawa bangku juga. Terus Kriwil bawa ransel. Bawa ransel. Compact. Compact, tapi tebel. Tapi tebel. Tebel. Itu isinya macam-macam tuh kayaknya. Yang agak banyak kan Maya. Maya. Tiga sebenarnya bawaannya. Dia bawa tas fitness. Yang kedua dia bawa tote bag. Yoi. Satu lagi dia bawa si Jamal. Oh, adenya ya. Adenya. Adenya si Jamal. Tapi muat lah. Muat, muat. Muat, muat banget. Kepake banget ya. Kepake banget. Kebetulan kita berangkatnya juga berempat soalnya. Mm-mm. Jadi belakang kita ratain barang semua. Tapi gue suka sih sama kekedapan kabin mobilnya nih. Iya, yeah, iya. Berasa adem gitu kuping kan. Iya, yeah, bener. Jadi suara di perjalanan jauh gini gak? Nah, nyaman aja lah. Nyaman, suara mobil gak terlalu masuk kan? Enggak. Tau merem aja. Tinggal kita. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Sama berasanya stabil ya di penumpang di belakang sih. Iya, bener. Gak mental-mental ya. Iya. Yeah. Suspensinya oke okay, ya. Acep. Buat tadi agak cepet juga, agak berasa mantul-mantul, gak bikin puyeng. Itu sih. Yoi. Aduh, kalau gue sih nyaman banget ya. Mohon maaf nih kalau gue ketiduran. Aha. Katain seat, bos. Curang. Berasa oke okay banget. Sama kalau lapar-lapar dikit, gue ada cemilan di belakang. Ngambilnya enak pula. Tinggal set, ya kan? Gua baru menemukan fungsi baru dari Captain Seat tuh. Yoi. Bolong tengahnya ya. Yoi. Kalau misalnya mau tidur juga ini, ada lu kan? Oh iya bener. Di ke belakang gitu kan? Bisa di tengah sini. Nah, cakep. Eh, by the way, ada charger gak sih? Bisa ngecas gak? Kabelnya lagi gua pake. Kabelnya lagi gua pake. Ya, terus gimana dong? Handphone lu mahal gak? Ya, of course. Apa lu malang handphonenya ya? Bisa, bisa. Bisa di sini wireless charger soalnya. Wah, mantap. Selama yang normal di sini kepake lah pokoknya. Eh, apa? By the way. Jangan. Jangan. Itu buat ini, buat hubungin call center-nya Hyundai kalau ada kenapa-napa. Luling, luling. Itu jadi misal kalau ada kenapa-napa roadside assistance atau misalnya ada emergency kita perlu panggil apa ya, polisi. Polisi bisa, ambulans bisa. Ambulans ya. Wih, cakep. Kalau misalnya mogok juga atau misalnya ban kempes itu ya pencet yang B itu kalau mogok sama ban kempes atau yang terkait teknikal lah bengkel gitu. Ya. Kalau SOS itu buat yang emergency, kalau misalnya lu misalnya apa dengkul lu geser tiba-tiba. Oh. Enggak gitu, enggak gitu. Dateng, ya. Gitu. Rutenya sih standar ya, berangkat pagi masuk Jor. Mm-hmm. Ngetap 16.000 kan itu? Masuk Jor 16.000, udah gitu kita masuk Jagorawi. Jagorawi murah itu betul. 7.000. Udah gitu lanjut ke Sukabumi. Iya, 16.000 lagi. Yoi. Jadi keluar tuh, lagi. Ya. Udah, Cigombong. Oh, daring, iya. Cuman 3 kali. 30.000-an ya. 39.000 lah kurang lebih tolnya sekali pergi. Heeh. Iya kan? Ini mobil bisa nyetir sendiri, cuy. Bisa. Belok sendiri dia selama markanya oke. Markanya tipis-tipis juga masih kebaca. Iya. Cepatan berapa tuh? Dia bisa dari 30. Dari 30. Kepake. Jadi lane keeping assist sama lane following-nya tuh di 30 udah jadi. Nggak ngikutin aja gitu kan. Iya. Pulang kerja capek, nggak usah capek nyetir ya kan. Tapi jangan dilepas terus. Oh iya baik. Nggak usah selimutan. Iya. Tidur. Udah ngomong mulu, gue mau tiduran dulu. Nih berapa lama lagi sih ngomong-ngomong? Baru Cigurawi ini juga baru masuk. Oh, Cipanggis ini. Cipanggis. Nah dari keluar tol itu kita nggak lewat kota Sukabumi tapi ya? Nggak lewat. Kita jadi arahnya masuk ke Jalan Cikidang. Iya. Itu nyusurin jalan, abis itu Pelabuhan Ratu. Iya. Nah, abis itu yang penting tuh. Ada cabang ke kanan bawah. Iya. Itu ke arah Pantai Loji. Iya. Itu jalannya mantep banget. Mantep. Dan anyway nih, jadi jalan ini tuh emang jalan baru. Baru ada 2018. Kalau misalnya ke yang ke kiri itu muter-muter lagi. Jalan lama ya? Jalan lama. Ini jalan baru dan emang udah ganteng banget. Ganteng.
Pol. Jalan menuju ke Ciletuh. Yoi. Tanjakan Dini katanya. Tanjakan Dini di depan ya? Di gitu depan ya? Ini pokoknya mesti banget nih ya, buat teman-teman yang doyan skating. Iya gitu. Hubungannya apa itu? Ini kita jalannya pinggir pantai kan? Iya, pinggir pantai. Dan nanjak-nanjak. Wow. Long Beach yo. Long ya kan? Beach. Keren pantai panjang kan banget, pantai panjang. Keren nih. Ya? Keren abis. Keren. Yui, cakep sih. Yui, cakep. Monaco. Des tuh. Top ya jalannya ya? Top. Pinggir pantai itu. Pinggir pantai, Monaco. Monaco, kemana aku? Tebingnya ada, ininya ada gitu loh. Yeah. Keren, 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 keren. Tapi di situ juga agak ngeri jalannya. Iya, sebenarnya lumayan ekstrim. Karena kita waktu itu juga lagi agak hujan-hujan gitu. Sempat deras, sempat gerimis-gerimis. Mm-hmm. Dan, tapi pokoknya intinya nyisain jalan yang agak basah gitu. Dan ketemulah kita. Tanjakan. Tanjakan. Curam. Curam, ini tanjakan Dini namanya. Yoi. Tanjakan panjang banget nih. Kita tes nih ya. Ini paling ekstrim sih tanjakannya nih. Paling ekstrim di sini. Terkenal nih. Paling ekstrim di sini nih. Tanjakan Dini nih. Tanjakan Dini. Gue berat 80 kilo. Lu? Ya, jangan bawa-bawa timbangan dong. Kita 80 kali. 80 ya, 70 ya. Gue 72. Di mana nih? Di sini apa yang satu lagi? Ini 100 katanya. 100? 105 lah ya. Jamal berapa Jamal? Jamal 20 lah, 20. 20. Bentar nih, kita coba dari berhenti langsung belok nih. Lo perlu nanapas gak nih? Nanapas, ini banget sih. Miring banget sih. Miring banget sih? Yuk. Jangan tak tiram, jangan tak tiram. Traksinya dapet. Dapet tuh. Oh, langsung. Langsung. Ini miring banget sih. Miring, langsung belok lagi. Selip, selip dulu. Selip, karena jalan mungkin agak licin ya. Coba sih. Coba sekali lagi ya. Coba sekali lagi ya. Set. Kita coba. Ini ya, kita coba lagi ya. Set. Sambil belok lagi kan? Sambil belok. Iya, effortless lah ini mah. Eces lah ya. Eces. Outputnya gede soalnya. Gede. 1500 nya ya. Iya. Dia paling gede di kelas LMPV. Tenaganya? Iya. Berhasil. Naik, naik. Naik, naik. Dengan mudah. Mudah. Powernya juga cukup lah ini. Cukup banget. Ada wheel spin sedikit. Wuit! Gitu kan. Iya. Itu karena dia tenaganya gede. Dan. Apa? Lo inget gak? Gue mah udah berasa ada yang ngikutin ketika itu. Dan ini yang jadi cerita kedepannya nih. Ketika nanjak, udah gitu kita ketemu dulu kan sama sosok viral satu itu. Yang viral, yang viral, yang viral. Udah nyampe Sukabumi nanjak lagi dia. Wah gila, kuat sih. Larinya kenceng ya? Kenceng. Itu katanya sih, katanya nih. Apa? Naik White Tiger. White Tiger? Macan putih itu. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Anyway, kita itu lanjut dulu. Mau lanjut. Itu jalannya terusin ke arah Curug. Iya. Nah ini nih emang pas kita nyampe Curug, kita bayar sekepala itu cuman goceng. Ini dia satu-satunya wisata yang bayar nih. Iya. Iya kan? Jadi modal kita kalau mau liburan sebenarnya untuk wisatanya goceng. Goceng. Ya di situ biasalah ya. Standar orang kota. Standar, standar banget. Foto-foto aja. Foto-foto keciplak-kecipluk cuman sampai mata kaki. Jadi karena ya di Curug yang Sodong itu namanya kita nggak boleh nyebur. Nggak boleh. Kedalamannya 13 meter kalau nggak salah. Itu panjang. Tapi anyway emang di situ sudah ada beberapa curug lagi yang bisa berenang dan mungkin airnya lebih hijau mestinya. Cuman kita perlu trekking. Perlu trekking. Perlu jalan-jalan lagi yang mungkin ya 10 menitan, 15 menitan kali ya jalan. Iya benar. Dan kita memutuskan untuk nggak kesana, main-main di Sodong aja. Nah tapi Mi, satu yang di ke arah Curug Sodong dan pas kita pulang ya, pemandangannya. Aduh, itu enak lah pokoknya. Benar. Mata tuh adem banget. Aduh, tapi lu inget nggak? Apa? Perhatiin nggak sih? Ah iya lagi, ini yang jadi jawaban juga nih. Ada stargazer ngikutin kita terus, ngintil di belakang. Asli dipepet, padahal jarang-jarang dari sini orang yang punya stargazer kayaknya gitu. Kita gak, jarang lihat mobil soalnya. Tiba-tiba ada yang ngikut mulu. Dan gak lama dari situ, lo inget gak? Ini masih ada gerimis-gerimis ya habis nanjak tadi nih. Udah deket sama sih tadi. Cata hujannya. Cuacanya begini terus ya. Kodok! Ini tadi. Ih, kok lu, Mi? Ih, kok mirip gua? Nah, itu berhasil tuh ya. Berhasil. Ngerem sendiri dengan ada orang nyebrang. Itu juga sebenarnya ada fungsi ketika
lu mundur. Ada. Ketika mau keluar dari parkir paralel, yeah. Avoidance assist namanya. Iya, yeah, jadi 360 perlindungannya. Gue suka sih dengan ADAS yang ada di Stargazer, alias kalau disebutannya di sini Hyundai Smart Sense. Iya, yeah, intervensinya yeah, kan? Lengkap ya? Lengkap. Dan gitu kita lanjut lagi ya. Abis lanjut. Kita tiba-tiba ada orang nyebrang, kita itu mau menuju ke pantai. Pantai itu kita mau balik ke pantai lagi. Iya, ya? Tapi emang pintu pantai itu di sini kayak nggak ada yang dikunci, ibaratnya banyak, banyak titik untuk banyak masuknya. Masuknya. Dan akhirnya sampailah kita di sini. Yoi. Mantai, mantai. Mantai liburan murah, ya kan? Relatif murah lah ya. Relatif murah, karena gini nih. Kita jaraknya nih ya, gue kan nge-trip meternya waktu berangkat dari Jakarta. Aha. Itu tuh kurang lebih dengan jalan-jalan ya, udah ke Curug, kemana, nyari makan, segala macam, idle 200 kilo totalnya di trip meter. Iya ya, 200 kilo. Sampai sini ya, 200 kilo. Udah gitu, bensinnya lo tau habis berapa doang? Berapa tuh? 12,9 liter. 12,9 liter itu kita pakai Pertamax, dan silakan dikaliin sendiri, itu kurang lebih di 179.000. Itu bensin ya? Bensin. Sekali jalan. Sekali jalan. Muter-muter. Ya kalau bolak-balik juga lo bagi 4 murah cuy. Terus tadi tolnya 30.000 sekali jalan. Iya, 39. Itu biaya masuk ininya. Goceng. Tempat wisatanya, goceng. Sisanya itu gaya hidup lo aja. Gaya hidup. Mau bekal dari rumah, bisa. Bisa. Mau jajan-jajan di sini? Bisa. Bisa. Atau kalau mau nginep, ya boleh aja. Silahkan gitu aja. Banyak variasinya di sini. Dan tinggal datang untuk booking tempat tidur. Soalnya banyak tersedianya ternyata banyak, gitu. Kok. Gue juga baru tahu. Padahal di internet nggak terlalu banyak ya. Agak susah. Dan jangan lupa, apa makanan ya? Kesukaan kita yang tadi kita cobain. Teh Asna. Teh Asna. Lu nyobain Teh Asna? Bukan. Bukan, bukan. Ikannya Teh Asna. Namanya warungnya Warung Teh Asna. Itu enak banget. Ikannya top. Cari deh di pesisir pantai. Cari aja di pesisir pantai. Soalnya di sini banyak warung sih. Bener. Yang bisa masakin ikan-ikan segar. Wah, itu terbaik itu. Bumbunya oke banget, ikannya fresh banget, ada bawal apa segala macam. Mm-hmm. Pokoknya satu paket murah lah. Balik lagi ke si Stargazer ini. Balik lagi. Menurut gua untuk sisi kepraktisannya oke, Mi. Iya. Karena sebagai penumpang duduk di depan, nyimpen barangnya banyak. Itu baru lo temukan ketika jalan jauh ya ternyata ya. Iya. Kan gue suka nyakuin dompet, yeah. Gue simpen di dashboard tuh gampang gitu, ada slot yang lebar di bawah, atau mau simpen di tatakan atas ya, kalau dia rata bisa gitu. Dan kalau misal keluar-keluar, perlu nyimpen HP yang nggak kelihatan dari luar, ada kompartemennya lagi kecil, tipis gitu buat hal-hal yang kayak HP, dompet itu juga bisa masuk. Bisa. Jadi overall menurut gue memang si Stargazer ini fleksibilitasnya tuh tinggi banget buat dibawa jalan jauh ya teman-teman. Cukup banget dari mulai pokoknya power udah cukup. Power gitu. Oke lah, 1500 nya dia oke. Cakep. Paling tinggi kan horsepower-nya. Iya, untuk sebuah LMPV. Untuk sebuah LMPV udah gitu secara suspensi nyaman banget. Nyaman. Jelas ya. Bantingannya pas. Bantingannya pas antara banget. Handling dan kenyamanan, comfort-nya. Menurut gua balance. Balance banget. Udah gitu dari segi kelengkapan fiturnya enggak usah ditanya. Baik safety maupun hiburan ya. Safety-nya paling lengkap. Paling lengkap. Apalagi kita cukup kagum juga dengan naik-naikin mobil ini ya. Mm-mm. Karena overhang itu yang pendek. Bernilai di mobil ini tuh overhangnya pendek. Jadi kalau ada approach angle dan departure angle merasa keren. Kayak mobil off-road. Tapi benar. Kalau misalnya jadi nemu gundukan, nggak takut itu gesrot bumper. Benar, benar. Karena overhang antara jarak roda ke bumper pendek. Pendek, baik depan maupun belakang. Yes. Jadi safe banget gitu. Tapi ngomong-ngomong Ki, ini kenapa kita jadi berdua doang, Maya sama Kriwil kegulung apa gimana? Tadi ada. Tadi ada. Lah. Ternyata dia naik Stargazer nyulik lagi. Ke bawah lagi. Teman-teman gitu. Hah? Bukan macan putih kan gue bilang juga. Stargazer silver. Dari tadi yang ngikutin ternyata doi. Helma kendal ini, jaka kendal.